Selesai sembahyang berjamaah, sugul dengan masjid. Alhamdulillah, saling wada, saling rausang. Betul atau betul? Malik datang di bak masjid berzikir, Hayya illallah. Sugul dengan masjid, atin pada perikak. Betul atau betul? Lihat dalam masjid, Allahu Akbar. Sugul dengan masjid, jagur dengan Allahu Akbar. Duh, saat terjagur, Allahu Akbar. Saat berjaguran, Allahu Akbar. Saat jaguran, Allahu Akbar. Saat terjagur, Allahu Akbar. Tuan Guru, hampur. Lanjut sekejap. Kalau mau tingkah makin baru temulai niki bersilin lawan, ngambek lawan. Manjuran dengan bini niki jelap nyelik dah. Jelap nyelik. Lagu jelap todok. Mak jora. Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Masya Allah. Maha suci Allah. Saat menjalankan, saat jauh Nabi Muhammad SAW dalam rangka Isra dan Mi'raj, oleh Masjidil Haram tiba Masjidil Aqsa, oleh Masjidil Aqsa tiba Sidratul Muntaha. Hasilnya, hadiahnya, tugasnya, pemberian Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu salat 5 waktu. Pire tebeng sembahyang? 50 julung nggih 50. Terus petang dase, terus telong dase, terus 20. Terus 10 terus 5. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5. 5 waktu atau 5 rakaat? Waktu. Pira kelik waktu nan? 5. Waktu apa doang anu? Waktu apa? Waktu pertama, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Nah, aran waktu dong, ge? Tetu apa tetu? Nah, zuhur, apa bahasa bakaran? Oh, zuhur bahasa bakaran. Para kecendek zuhur. Para kejangan kena tengah hari. Para kejangan kena galeng-galeng. Para kejangan kena panas leteng. Apa bahasa ti? Zuhur. Lamun bahasa moyak ndek nuah kena zuhur. Galeng-galeng, tengah-tengah hari, panas leteng. Tu tok jelu, ya ren zuhur. Bahasa ti ja zuhur. Oh, mana? Tentu dia. Zuhur anu bahasa ti atau bahasa Arab? Bahasa ti. Tentu. Oh, ini bahasa Arab anu? Bahasa Arab atau bahasa Zuhur? Bahasa Arab atau bahasa Lombok? Bahasa Arab. Dia nak bayi bahasa Bakan. Terjauh tiba Bakan, milu dengan Bakan kena Zuhur. Betul atau betul? Pada marah Allah, 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 Allah. Bahasa dengan Arab. Terjauh ojok Bakan. Nenek urin dengan Bakan. Nenek nu Allah, Allah nu nenek. Nenek nu Allah. Terjauh ojok Indonesia, Tuhan jari nen. Tuhan, Tuhan. Urin dengan Indonesia. God. Urin dengan Inggris. God. Let's thank to God Allah has given us the medicine blessing to weekend, happy bliss and the time. Undangan Inggris anu. Kira-kira mana lagu nak sama nolak lalu. Pokok iya kena. Nah, Tuhan bahasa Indonesia.
Nenek bahasa Lombok kan. Allah bahasa Arab. Zohor bahasa Arab. Tengah-tengari galeng-galeng bahasa Lombok. Coba bakan oleh Nabi layak dong sembahyang galeng-galeng uni nen. Mari kita sembah yang galeng-galeng. Lagu Arab boleh jadi solat zohor. Tetu ke ni no jamak-jamak lagu tetu. Pedas kan? No. Asar bahasa Arab. Lawan bahasa moyot, lelai, sore-sore bian-bian. Apa bahasa te? Sore-sore nu apa bahasa te? Ayo wah nu, coba ati oleh Nabi lae dong sembahyang bian-bian aranan. No. Ya. Maghrib ketelep. Apa sa ketelep? Jelo ketelep. Johor meta jelo tengah. Asar meta jelo miring. Maghrib meta jelo ketelep. Iya buat tebaran. Maghrib ya saya enggak ya ketelep. Apa sa ketelep? Waktu ketelep atau jelo ketelep? No. Jelo ketelep. Tebaran lah sembahyang maghrib, sembahyang serap jelo. Mungkin parah. Mau coba bakan oleh Nabi lek dong. Mari kita sembah yang serap jelu. Lakukan di elemen bakan arah pulik jari milu kena solat maghrib. No. Isa. Lamun asa bekelor kemalam kena. Lamun putur berarti nyampah. Lamun goda berarti makan siang. Lamun asa berarti makan kemalam. Lamun isa sembahyang kemalam kena. Isak nu petang kena. Apa bahasa te? Gelap bahasa Indonesia. Lamun bahasa te ja. Ayo wah, coba Nabi le mana te lai dong sembahyang petang ngunin sebut. Lagu sembahyang Isa. Salat Isa. Subuh menah. Subuh nu menah kena. Ya antiuk jelu kena kan? Ya antiuk jelu nu teparan menah. Jari subuh salat subuh bahasa Arab sembahyang menah bahasa Indonesia bahasa Lombok padah sendu. Terus Nabi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu iling-iling ina amak semonton jer iling-iling fawailul lil musallin celakalah orang-orang yang salat alladzinahum an salatihim sahun dengan sak lali dalam sembahyang. Lali apa? Lali waktu. Lali apa? Lali ajaran. Lali apa? Lali tuntunan. Lali apa? Lali entan aturan sembahyang. Lali apa? Lali entan sembahyang. Senu apa? Berembi jaran sembahyang. Sai sembahyang. Mbe tau sembahyang. Apa tite sak sembahyang? Bu selama sini apa tite sak tersembahyang? Ha ni coba. Terus ini amat sematuan jari yang tiang muliakan dan dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa nasar. Luik gati dengan sak nganjeng. Luik gati dengan sak sembahyang. Dek narak mau napi-napi kecuali lelah nganjeng doang. Mau kancan lelah pegel. Mau. Membuktiin coba kita. Allah Akbar, Allahu Akbar. Rarat pelai tiba masjid uduk sembahyang berjamaah. Selesai sembahyang berjamaah sugul dengan masjid. Alhamdulillah saling wada saling rausang. Betul atau betul? Malik datang tiba masjid berzikir Hayya illallah. Sugul dengan masjid atin pada perikak. Betul atau betul? Lihat dalam masjid Allahu Akbar. Sugul dengan masjid jagur dengan Allahu Akbar. Duh, saat terjagur Allahu Akbar. Saat berjaguran Allahu Akbar. Saat jaguran Allahu Akbar. Saat terjagur Allahu Akbar. Lui apa ni? Saat berdemo-demo no, apa ni mana? Allahu Akbar. Uni. Bare polisi masih. Itu bae Allahu Akbar itu di polisi indah. Allahu Akbar. Coba bayangkan.
Sa'i sembahyang itu. Sa'i wudu itu. Sa'i nganjeng itu. Sa'i rukuk sujud tokol itu. Betok sembahyang. Lek masjid tetap lek itu. Lek itu. Sak teketua lek dalam kuburan nu masjid atau itu. Kedong mana? Pedasan. Nah. Wan sunni nama semua tuan jari yang tiang muliakan dan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum milim tabada bahasa Nabi. Aswa innasi syarakan. Manusia sak paling lengih malingan. Maling lagu lengih, lengih lagi maling. Lengih buk maling. Wa qalu man huwa ya Rasulullah? Nggih, bersahabat menjawab, nggih, nunasang, saya isak maling maksud niki ya Rasulullah. Qala asyraku anis solah minas solati. Sak maling elek sembahyangan. Hani, nunasang ya Rasulullah. Kaifa yasriku an solati minas solati, berembintan dengan yang paling sembahyang ya Rasulullah. Qala la yatimu ruku'uhu wala sujuduhu. Ha? La yatimu ruku'u wa sujudu, dengan sak sembahyang sujud ruku' nganjeng tokol lagu undin selesiang. Lagu undin ketahuan kena nganjeng, undin ketahuan makna nganjeng, undin ketahuan makna ruku', undin tahun undin jauh ruku' sujud tokol. Ingat-ingat ke sana. Coba contoh sembahyang asar. Allahu Akbar. Pira rakaat sembahyang asar? 4. Saya sembahyang itu. Lek dalam wudu apa saya terbisuk ima, bisuk naik. Selesai sembahyang asar 4 rakaat, dong jaga ima, jaga naik. Sembahyang asar terjaga, solat asar terjaga, waktu asar terjaga, gawe sembahyang syariat secara solah, bagus, syarat, wajib, lengkap, ruku-rukunya. Selesai sembahyang asar 4 rakaat, jaga 2 ima, jaga 2 naik. Jauh eniki, ye sembahyang 2 naik, 2 ima. Ye aran sembahyang, lek dalam diri. Padahal ini. Allahu Akbar, ima nangkat. Berselekap sak kiri, dari bawah, sak kanan, di atas, lurus naik. Subuh dengan masjid, gitak ke batu, jagur ke langsung. Saya berselekap, iman. Saya jagur dengan, iman. Belengan salah, iman. Betok kena, iman. Betul atau betul? Allahu Akbar. Berselekap, iman kiri di bawah, iman kanan di atas. Subuh dengan masjid, arak dengan beli motor. Gimana saya utangnya anu? Paku, ada saya bedah motor. Saya berselekap, iman. Saya jauh paku, iman. Lalu jok bangkat, rampas pagaran dengan. Saya ngerampas, iman. Saya berselekap sembahyang, iman. Coba. Dia apa dengan maling arah nanu? Iya, bahasa Nabi. Dong jaga ambiri dia jadi maling. Maling sembahyang maksud. Mun maling ini bau. Nan. Adat Lombok niki. Lalu dalam hukum kan ini arah. Adat Lombok, lemah hukum di nara. Lagu dengan nani maling-maling aja dan maling-maling. Semilin-milin maling. Kelema ton maling. Tengari ton maling. Dengan lagu pas nganto ton maling. Dengan maling cerah lain nung maghrib antise tau. Ini sembarangan ton maling. Eh, kepala lalu arah ton. Ya. Dengan maghrib isi tahu jadi terjaga si anak, si amak terjaga si berai-berai ini dah saling rebut menu saya sak manen yewah dari menantu kedong menu nangguk nane apa eh HP ara berjanjian lagu maling parandi padahal janjian dan maling apa nu maling jujur ara dan ini amak semua tuan jari yang tiang muliakan dan dimulia Allah Subhanahu wa taala. Malik sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai semaghrib, telur rekat, bagus suara bertutur berkalimat le dalam sembahyang. Selesai ucap kalimat sembahyang, tajwid solah, suara solah, sungguh dengan masjid, ngeraos bagus-bagus kajibatur. Ia kena sembahyang pada diri nun.
Lamun saya baru sembahyang pada waktu, lamun selesai sembahyang berarti sembahyang dalam di diri. Padahal oke. Lanjut lagi. Keras kayak ini kedua. Wara gege. Jadi nama sematon jadi yang tiang muliakan dan dimulia Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kerisak sembahyang solah. Sembahyang apa? Sembahyang awak. Sembahyang diri. Apa saya sembahyang? Sembahyang awak niki, zikirang awak niki. Saya enggak lamunan sembahyang zikirang awak kan. Lagu warak dengan batareka tengah sembahyang. Astagfirullah. Berambil cerita danu. Ingat ke coba. Bermitan zikirang awak, nganjeng ruku sujud tokol, nganjeng ruku sujud tokol. Piru pegawai sembahyang, pat, nganjeng ruku sujud tokol. Zikirang awak si kalimat Allah, bermitan zikirang awak, bermitan zikir awak, bermitan zikirang awak. Sembahyang lima waktu. Berbentan nganjeng ruku sujud tokol, nganjeng huruf alif, ruku huruf lam pertama, sujud huruf lam kedua, tokol huruf hak menjadi lapas Allah. Nganjeng alif, ruku lam pertama, sujud lam kedua, tokol huruf hak menjadi awak senuh. Lamun sembahyang ternyata dia melapaskan zikir Allah. Zikiran awak isi zikir Allah. Pedasan. Mbeto tegawe lek dalam sembahyang yang pun Isra Mi'raj senu adalah salat. Isra awak, Mi'raj nyawa kenen. Bu, apa sik tebungkus? Apa jadi oleh-oleh? Apa jadi pekakas? Apa jadi ilmu? Apa jadi ajaran? Lek narak lain sembahyang sak lima waktu. Ye hasil Isra Mi'raj, Isra senu dunia, Mi'raj senu akhirat, Isra senu awak, Mi'raj senu nyawa. Ye ampun narak sembahyang jadi oat. Pedasan senu. Pedasan. Nganjeng ruku sujud tokol alif lam lam ha menjadi awak senu melapaskan kalimat Allah. Lek dalam ati Allah, lek luar ati Allah, lek dalam lek awak Allah, lek dalam ati Allah segala-galanya karena Allah. Kedungan no. Ninggahan sembahyang. Bermicerita dan dia ketahuan diri. Berarti dia tunah awak kan. Hei, coba ambil milik coba nani. Tama tiba dalam kubur, misal mati, bungkar sekarang setahun, lebur. Bungkar kubur, sekarang setahun lebur dan terus. Milik ni mana pendek? Milik ni mana pendek? Milik tu pendek? Bagus, belajar kedong. Mati manusia malik, tamu tiba dalam kubur, bungkar karang-karang 5 tahun kubur arak mas itu lagu geru dan milih apa ndek? Milih apa ndek? Oh milih dong, milih tu ndek? Ah boyak pelajari menuntan berembin tanah desa mati menunu ini mati sembarangan marah mati lindung ketahun kena mati lindung. Lindung anu hirup sembarangan, hirup sembarangan, ngambar jokote sembarangan. Bae tebeng nanu, teti cana barana tebeng lunge trekap. Ding ketau narak jauh tu dalem. Tebetek sakitan. Ndi eman sugul lah mon eman lelah. Wasa tebau tebetek sampai lelah. Bu bau, bu terampek terus. Pak 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 sampai mati. Ndi eman selesai. Tebita ngeladik, tebura, sedih badok. Tersedih badok, tebersih. Di mana selesai? Tebita ngebatu, tepapas terus. Pas, pas, hampir remuk, tolang daya kan. Milih ini mati lindung, marah menu. Kedung. Terus, di mana selesai? Tebita ngesiu, tebita ngebage, buta jeluk terus. Sampai geruh. Wasa geruh, buta gecek, gecek, gecek. Wasa tergecek, rincik-rincik, kocek-kocek, bu tamak dalam sigon, tergoreng, tekakan jadi cai. Ane, milih ni mana?
dong belajar mumpung Al Mukarram tuan guru masih hidup, sila ngiring terima ilmunya. Sengak lamun mati ulama, wafat ulama, yentan Allah cabut berkah. Mun mati tuan guru, telang berkah niki, berkurang berkah, yentan bikabdi ulama, Allah cabut berkah dunia sini. Lamun terjadi, lamun tawapatang para ulama, mumpung ulama para tuan guru masih ada, sila ngiring belajar, dait belajar. Pedasan. Arak malik dengan mati tamu tiba dalam kubur, bungkar karang-karang 50 tahun, bungkar kubur merbengan, utuh den geru merbengan merantas selai merak duan dengan tirem ruh. Milih nenu belajar berarti kami apa menu sinjaga isi nyawen, berarti nyawen senu kerisa. Oh, kaya awak lelah nak hirup layak lek dunia jauh. Jauh ke aku, jauh ke tu, jauh ke ti. Ya ke rumah enani, ya ke periri enani, ya ke bungkus enani, ya ke jaga enani. Iu ni nawak, uyu ni nyawu, tiba awak kanun. Lagu itu kan dek saling tanda. Awak din tanda nyawu, nyawu din tanda awak kan. Awak din tanda nyawu dan yang pun mati dengan senuk datang marak ruwun ni entan datang pada ruwun. Oh, lagu kan apa ni? Belajar. Arak dengan Malik mati, tamu tiba dalam kubur, telang kan. Tetamak tiba dalam kubur, telang langsung bareng awak. Milih apa dek? Ayo milih kanya. Selapuk sin milih ya. Seke-seke be berbentan milih nubu iya begawe. Nah, maka oleh sebab itu ilmu harus arah seraru belajar. Tentunya itu adalah tauhid iman kepada Allah. Belajarlah ilmu tauhid, tauhidul zat, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Bare wujud ilmu nur syuhud, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, pelajari itu semua. Insyaallah nanti akan paham dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, titintah menuju. Biar muka rom baru. Oh, lanjut menumur-umur nganti nggih. Inama semoton jari yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu iling-iling inama sembahyang niki zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niki entan tiang pelinggi beribadah kepada Allah. Sembahyang awak niki jaga solah-solah, ruku nganjeng solah-solah, berembet dan solah-solah, sugul dengan majid nganjeng tegas-tegas entan jadi umat manusia. Tegas-tegas tentang jalanan perintah Allah. Ruku kembian buat teruku iling-iling adik tetap sambung silaturahim. Sujud iling-iling adik tetap dengan sak merendah iling-iling itu seni yak temati ninggal dunia. Kembian buat tetokol iling-iling selalu merenung atas hikmah, atas renungan, atas perjalanan hidup elek bon dunia niki. Ye ampun jam lagi nganjang ruku sujud toko luwe makna lek dalam sembahyang niki. Lamun temele pelajari sembahyang secara hikmah, secara sir, secara rahasia salat. Nah, makin Al Mukarram bapak tuang guru ya lanjut niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.